wah aku punya satu kertas bekas nih, asiknya dibikin apa ya? Teman-teman bisa nampak nggak? Ini satu lembar kertas bisa dibikin apa? Kayak mainan anak-anak. Nggak tahu ya? Bisa kok, ikuti saja caranya seperti ini ya. Sangat mudah dan adik-adik dan teman-teman juga bisa ikuti cara ini ya. Kita bikin kertas ini menjadi sesuatu yang dapat meloncat. Apa itu? Yuk simak videonya sampai habis ya. Jangan di skip iklannya dan jangan di skip videonya, nanti kamu akan kelewatan caranya. Nah, pertama ini kertasnya kita lipat dua dulu ya, seperti ini. Jadi kebalik. Ini ada tulisannya karena kertas bekas. Nah, kita lipat dua seperti ini ya. Oke. Seperti ini dia, udah kita lipat dua, terus kita buka lipatannya, sisi kanan kita lipat, kita lipat seperti ini, udah, lalu sisi kirinya juga kita lipat. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini segitiganya. Ini segitiga yang kedua. Lalu kita lipat lagi seperti ini di bagian atasnya. Kita lipat. Terus kita lipat lagi seperti ini di bagian atasnya. Kita lipat lagi seperti ini. Dan kita lipat lagi seperti ini. Jadinya seperti ini. Udah bisa ketebak gak? Ini bentuknya apa nanti? Oke. Jadinya seperti ini. Oke. Ini. Ya. Hampir kelihatan bentuknya. Bagian atasnya kita lipat seperti ini. Kita lipat seperti ini. Oke, kita lipat lagi. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah kaki. Ini kaki. Ini kaki. Ini kaki. Ini kaki. Jadi kakinya ada 4 ya. Nah, dan ini adalah bagian ekor. Kita lipat seperti ini. Dan dilipat lagi seperti ini. Udah kelihatan bentuknya. Tapi belum bisa loncat. Dan belum bisa loncat. Bentuknya udah mirip kan kayak katak, cuma belum bisa loncat. Kita bikin loncat. Lipatan yang tadi di bagian atas kita tutup sedikit, terus kita masukkan di bagian ekor.
ada lubangnya ke sini, kita masukkan di sini. Nah, biar nanti kataknya bisa loncat. Pada bagian bawah kita balik dulu ya. Pada bagian bawah kita lipat seperti ini. Oke, kita lipat. Terus kita lipat lagi seperti ini. Tujuannya apa? Agar katak ini bisa loncat. Nih, kita lihat. Ini udah jadi ya. Udah jadi. Dia bisa loncat. Tekuk di sini. Perlahan. Dia bisa loncat. Iya. Iya. Gimana? Dia bisa loncat. Iya. Kataknya loncat. Sini bisa loncat nih katak. Oke, sekian dulu video dari saya bikin origami katak dari kertas bekas ya.